Darlun, siapa bilang pohon duku tak berbuah di Aceh? Faktanya tidak demikian. Tanaman duku milik Waliullah di Dusun Lubuk Bayah, Desa Semanah Jaya, Kecamatan Rantau Perla, Aceh Timur, berbuah sangat lebat. Awalnya Waliullah mengaku hanya iseng mencoba tanaman satu pohon duku di perkarangan rumahnya sekitar tahun 1987. Karena katanya kebanyakan orang di Aceh duku tak dapat berbuah. Kemudian buah duku itu ia tanam di sela-sela pohon kakao di perkarangan rumahnya. Ternyata tak disangka, satu pohon duku yang ditanamnya itu berbuah lebat, sehingga ia pun kembali menanam puluhan pohon duku dengan bibit yang didatangkan langsung dari Palembang, dan kini sudah berbuah sebanyak 18 pohon. Buah duku tersebut pun dijual Waliullah seharga Rp15.000 per kilogram. Selain duku, Waliullah juga menanam rambutan berjenis belerang, nona, dan gepeng di perkarangan depan rumahnya. Saat ini tanamannya itu sedang memasuki musim panen, dan ia menjualnya dengan harga Rp5.000 per ikat. Warga dari berbagai daerah pun berdatangan untuk membeli langsung buah rambutan dan duku manis milik Waliullah itu. Dari Idiraya, Seni Henry, Serambi on TV.